Rian. Selamat pagi, Bu. Swastiastu, Bu. Swastiastu, Bu. Swastiastu. Selamat pagi, anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali. Sehat semua ya, sayang ya? Sehat, Bu. Aduh, sementara sehat. Bentar. Ya. Masih satu menit. Ya, masih satu menit lagi. Ditunggu saja. Ditunggu. Jadi Canda sudah bergabung, kemudian live lagi nih. Udah semua bergabung, kalau sudah bisa dimulai. Kurang lagi satu, Bu. Tadi sudah bergabung, kemudian terlempar lagi. Ya, gak apa-apa. Ditunggu mungkin. Lagi satu menit. Selamat pagi anak-anak. Sudah semua. Masih kurang satu yang gini. Sebenarnya sudah semua bergabung tadi. Cuma kasihan teman kita Canda tadi sudah sempat bergabung di jam berapa? Setengah sembilan tadi. Tapi kembali live nih. Iya, enggak apa-apa. Sudah ada peningkatan untuk Tania yang minggu lalu terlambat ya masuk room. Takut nih ditunjuk nanti lagi. Sudah mau masuknya lebih awal. Yes. Semangat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Semangat pagi. Ya, semangat pagi kita semua ya. Jangan loyo-loyo, jangan lesu-lesu kita di rumah. Biar belajar dari rumah tetap semangat. Ya, kita bisa bertemu dengan teman-teman walaupun hanya melalui virtual saja ya. Tidak apa-apa. Demi kesehatan kita bersama ya anak-anak. Ya, baik. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak sudah mengisi absen? Sudah, Bu. Baik, sudah, Bu. Walaupun ada teman kita 3 orang ya tidak bisa bergabung mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Itu ada Dennis. Dennis izin pulang kampung. Kemudian si Rian juga masih ada kegiatan persembahyangannya. Dan Canda, Canda belum bisa bergabung kembali. Ini kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa bergabung ikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini agar tetap selalu sehat seperti yang Bu. Ada Rian ikut kok, Bu. Rian ikut ya? Kok dia? Itu Rian ada tuh. Maaf, Rian. Siapa Satria? Aduh. Maaf. Satria maksudnya Ibu. Iya. Karena namanya mirip-mirip nih, Hari Rian Satria. Mirip-mirip Nandia, Novita, Tania, Canda, kan mirip-mirip semua namanya. Ibu kadang bingung. Ya baik, untuk Nandia silahkan pimpin. Mengajar dengan baik mendapatkan. Silakan Nadia pimpin temannya. Untuk mengikuti memulai pelajaran, mari kita menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai.
Terima kasih Nandia. Nah, anak-anak, Ibu akan tampilkan PowerPoint-nya dulu ya. Sudah terlihat, nak? Sudah. Ya, jadi tadi di awal kita sudah mengisi absen. Dan kita juga sudah berdoa. Nah, sekarang biar lebih semangat lagi kita belajar, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak bisa? Bisa. Bisa. Kita ikuti musiknya ya, biar lebih semangat lagi. Iya, terima kasih anak-anak. Semangat! 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 Kita harus bangga jadi orang Indonesia ya. Kita punya pulau yang luas. Ya, mari anak-anak kita. Nah, anak-anak masih ingat penjelasan Ibu pada pertemuan sebelumnya tentang iklan. Iklan terbagi menjadi berapa, nak, berdasarkan medianya? Dua. Terbagi menjadi? Dua. Iklan apa saja? Media elektronik dan media cetak. Iya, iklan media elektronik dan media cetak. Coba kita cek. Iya, iklan media elektronik dan media cetak. Kalau zat, masih ingat materi tentang zat tunggal dan campuran? Masih. Iya.
materi terbagi menjadi dua. Ya, dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Kemudian zat tunggal sendiri terbagi menjadi dua. Ya, menjadi dua, yaitu unsur senyawa. Iya, unsur dan senyawa. Jangan malu-malu, bisik-bisik itu jawabnya. Unsur dan senyawa. Kemudian campuran terbagi menjadi dua. Dua, iya. Apa aja? Homogen dan heterogen. Homogen dan campuran heterogen. Homogen dan heterogen. Ya. Campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar masih di tema 9, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya pada pembelajaran 1. Nah, kalau pertemuan kita minggu lalu membahas tentang iklan media elektronik, maka untuk hari ini kita belajar iklan media cetak, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Nah, yang kedua, kita masih belajar tentang materi, yaitu zat tunggal dan campuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun di sini lebih ditekankan pada apa manfaat dari zat tunggal dan campuran itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kita tidak sekedar hanya belajar oh hanya sekedar tahu zat tunggal dan campuran, tapi kita juga harus memahami ternyata apa yang kita pelajari itu ada manfaatnya loh dalam kehidupan kita. Ya? Iya. Ya. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama nanti anak-anak akan mengamati iklan baris dan iklan kolom, kemudian anak-anak menganalisis informasi apa yang ingin disampaikan melalui 5 iklan baris dan 5 iklan kolom. Yang kedua, nanti setelah anak-anak menganalisis, Ibu harapkan anak-anak bisa mempresentasikan di hadapan teman-temannya secara lisan itu tentang hasil analisis 5 iklan baris dan 5 iklan kolom. Kemudian yang ketiga, nanti anak-anak akan Ibu minta untuk mengamati lingkungan sekitarnya. Ada tidak zat tunggal dan campuran yang di lingkungan sekitar kita? Kemudian anak-anak kelompokkan ya, kelompokkan 5 zat tunggal dan 5 zat campuran. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang terakhir, nanti anak-anak dapat mempresentasikan hasil pengelompokan anak-anak. Bisa anak-anak? Bisa. Ya, bisa. Ibu yakin semua bisa. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak ini lagu apa? Asian Game 2018. Hah? Asian Game 2018. Iya. Jadi biar enggak bosan, minggu lalu kita lagunya lain, sekarang lain lagi ya. Ikuti Bu Guru ya. Bu Guru contohkan dulu satu. Setiap saat, setiap waktu, teringat masa depanku, hari ini menentukan apa yang aku lakukan. Ku yakin ku pasti bisa, aku kan terus mencoba. Semua doaku panjatkan, cita-citaku dapatkan. Yo yo ayo, yo ayo kita belajar. Yo ayo kita belajar.
yo ayo yo oh 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 yo yo ayo yo ayo kita belajar yo ayo kita belajar yo ayo yo oh 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 oh. Nah, bisa? Bisa. Nah, yuk kita bernyanyi dulu biar enggak ngantuk-ngantuk ini, Bu. Lihat masih loyo-loyo ini. Ayo. Sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Setiap saat, setiap waktu, keringatannya berhubung. Hari ini menentukan apa yang aku lakukan. Aku yang bisa aku kawal semua doa aku panjatkan. Tapi tak mudahkan. Ayo, ayo, ayo kita belajar. Ayo, ayo kita belajar. Ayo, ayo, ayo. Oh, 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 oh. Ayo, ayo kita belajar. Ayo, ayo kita belajar. Ayo, ayo, oh, 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 oh. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah makin semangat belum? Sudah. Iya, harus semangat. Jangan ngantuk-ngantuk, ya. Hari Kirtana paling semangat ini nyanyinya. Ya, baik anak-anak, tidak lama-lama ya. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, Ibu guru punya gambar. Ada gambar anak laki-laki di sini, Nak. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Membaca koran. Iya, membaca koran. Nah, anak-anak, kita anggap anak laki-laki yang sedang baca koran ini bernama Kakak Wayan. Kakak Wayan ini baru selesai lulus dari SMK. Dari SMA. Kakak Wayan ini ingin mencari pekerjaan, Nak. Anak-anak bisa bantu tidak? Apa yang harus dibaca pada koran agar Kakak Wayan ini menemukan lowongan pekerjaan? Iklan. Iklan baris. Ya? Iklan baris. Oh iya, iklan baris. Terima kasih, Rian. Bagaimana anak-anak yang lain? Benar tidak jawabannya, Rian? Benar. Benar. Iya. Iya, jadi menurut Rian, Kakak Wayan ini harus membaca iklan baris, yaitu iklan apa? Iklan media. Iklan. Iya, benar jawabannya dia. Jadi iklan lowongan pekerjaan. Nah, terima kasih anak-anak sudah membantu Kakak Wayan. Nah, ini dia iklan lowongan kerjanya, lowongan pekerjaannya. Jadi ini salah dua. Ada dua contoh di sini, dua contoh iklan baris, yaitu iklan lowongan pekerjaan. Nah, di sini Ibu guru punya lagi gambar orang kaya rupanya ini ya. Nah, anak-anak, di sini Ibu guru punya gambar lagi nih. Ada gambar bapak-bapak lagi berdiri di samping mobil merahnya. Wah. Nah, kita anggap lagi bapak-bapak yang pakai jas ini, yang berdasi ini, kita anggap sebagai Pak Putu. Nah, Pak Putu ini ingin menjual mobilnya dengan mempromosikannya melalui surat kabar dengan gambar yang menarik agar orang yang melihat menjadi tertarik untuk membelinya.
bentuk iklan. Apa yang harus Pak Putu ini pilih? Iklan kolom. Iklan kolom. Iya? Iklan kolom. Iklan? Kolom. Iya, iklan kolom. Ternyata anak-anak ibu sudah baca buku ya. Mengikuti saran yang ibu berikan tempo hari. Ya, bagus anak-anak. Jadi semua sudah tahu tentang iklan baris dan iklan kolom. Jadi yang cocok dipilih oleh Pak Putu ini adalah iklan kolom. Nah, anak-anak di sini ada bapak-bapak lagi berkacamata. Dia tanya, "Ono-ono, pernahkah kalian melihat iklan yang ukurannya sangat besar di koran?" Gitu. Pernah. Ya, tidak? Pernah. Iya. Apa? Iklan kolom. Iklan apa yang anak-anak lihat? Iklan kolom. Kolom. Iklan kolom. Ya? Iklan kolom. Iklan kolom. Iya, jadi iklan yang ukurannya sangat besar itu juga termasuk dalam iklan kolom, ya. Nah, contohnya seperti ini, Nak. Nah, anak-anak, apakah koran itu bermanfaat dalam kehidupan kita? Sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat. Manfaat. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya, Nak? Dapat mencari lowongan kerja. Iya, dapat mencari lowongan kerja. Apa lagi? Ayo, ada lagi dapat yang bisa nambah? Menjual barang yang kita ingin jual. Iya, dapat menjual barang yang ingin kita jual. Apa lagi? Ayo, Nadia, jangan malu-malu. Apalagi manfaat koran? Rian mau jawab tapi ragu-ragu. Ayo Rian. Memberikan informasi. Iya, memberikan informasi. Kemudian Novita juga tadi mau jawab itu ragu-ragu. Ayo Novita. Jangan malu-malu. Ya, jadi benar sekali jawaban anak-anak tadi ya. Memberikan informasi, kemudian tadi yang dijawab oleh Hari Kirtana, kita bisa mengiklankan barang yang ingin kita jual. Kemudian kita juga bisa apa? Mencari iklan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik iklan lowongan pekerjaan, iklan jual beli, ya. Jadi banyak sekali manfaat koran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, kalau kita golongkan, koran termasuk ke dalam zat tunggal atau campuran, Nak? Campuran. Jangan bisik-bisik. Ayo, keluarkan suaranya. Campuran. Siapa itu yang berbicara? Oh, Hari, ya. Campuran. Campuran. Ya, Ibu. Tampung dulu jawaban Hari. Campuran. Kalau Rian, menurut Rian apa? Campuran. Campuran juga. Ayo, yang lain. Yang lain bagaimana? Setuju tidak termasuk dalam zat campuran? Setuju? Kenapa? Kenapa termasuk dalam zat campuran, Nak? Ada yang bisa bantu guru kenapa?
Koran itu termasuk dalam zat campuran katanya, Hari dan Rian. Ayo. Siapa yang berani tampil tepuk tangan? Siapa yang berani tampil tepuk tangan? Ya, anak-anak, ini Bu luruskan. Benar sekali jawaban dari Rian dan Hari, koran termasuk dalam zat campuran. Mengapa? Karena dalam mengolah kertas koran itu kan banyak sekali campurannya, nak. Kemudian tintanya, ya. Sampai di sana dulu, sudah mengerti, sudah paham? Sudah. Ya. Nah, anak-anak, sebentar lagi agar kalian lebih paham tentang iklan baris dan iklan kolom, seperti apa yang sudah Ibu sampaikan tadi melalui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebentar Ibu akan mengirimkan LKPD yang harus anak-anak kerjakan secara berkelompok. Ya. Kita pakai saja kelompok yang minggu lalu, kelompok anggur dan kelompok mangga yang sudah anak-anak miliki, ya. Anak-anak sebentar, anak-anak kerjakan LKPD ini 20 menit, ya. 20 menit untuk berikan waktu untuk berdiskusi mengenai LKPD yang akan Ibu kirimkan ini. Jadi kita akan keluar dulu dari rumit ini, kemudian 20 menit lagi kita akan bertemu kembali melalui rumit ini. Bisa anak-anak? Bisa. Siap mengerjakan? Siap. Ya. Baik anak-anak, mari kita keluar sama-sama dari rumit ini sebentar. 20 menit lagi berarti jam 9.46 kita bertemu lagi melalui rumit ini, ya. Silakan ya. Bekerja dengan kelompoknya. Ibu akan pantau melalui WhatsApp grup, ya. Tetap anak-anak bekerja di berdiskusi melalui WhatsApp grup. Bisa. Ya. Silakan anak-anak untuk kita keluar sama-sama dari rumit ini. Sebentar kita bertemu lagi, ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Tetap semangat. Ya. Berarti keluar ya. Ya, keluar. Nih, keluar. Nanti ini.
Iya, terima kasih anak-anak sudah kembali bergabung. Selamat datang Canda, baru bisa bergabung. Tadi sepertinya Canda sudah sempat coba bergabung ya, tapi keluar. Tapi siapa itu ada musiknya? Iya, selamat bergabung kembali anak-anak. Bagaimana tadi diskusi kelompoknya? Baik, Bu. Baik, Bu. Ada masalah enggak? Tidak. Susah? Mudah. Tidak, ya. Jadi apapun yang kita lakukan bersama-sama secara berkelompok, bergotong royong, hal yang susah itu menjadi lebih mudah. Ya. Tadi Ibu perhatikan siapa yang akan tampil duluan? Kelompok Mangga ya? Tadi kelompok Mangga. Tadi kelompok Mangga, Tanya. Ya, Tanya yang akan presentasi. Ya, tadi sudah Ibu lihat juga di diskusi kelompok anak-anak. Jadi yang pertama tampil adalah kelompok Mangga, kemudian presentasi berikutnya itu kelompok Anggur. Nah, sebelum kita presentasi, biar tidak tegang, tidak, aduh Bu, baru masuk room, saya langsung presentasi, takut saya Bu. Nah, biar gak kayak gitu, kita nyanyi dulu lagi ya. Nyanyi dulu biar semangat lagi, biar gak takut-takut nanti. Guru punya lagu lagi. Sudah terlihat, Nak? Belum. Belum, Bu. Belum. Oh, sudah. Nah, ini guru punya yel-yel belajar bersama-sama. Anak-anak ikuti ya, Ibu berikan contoh dulu. Ayolah semua kita bersama-sama, kita belajar untuk berani tampil. Kalau kita gagal teruslah mencoba, pasti kita akan berhasil pada akhirnya. Kalau kita gagal teruslah mencoba, kita akan berhasil pada akhirnya. Bisa kita sambil tepuk tangan ya, biar lebih semangat lagi ya. Ayo, siap-siap. 1, 2, 3. Ayo semua kita bersama-sama, kita belajar untuk berani tampil. Kalau kita gagal teruslah mencoba, sampai kita berhasil pada akhirnya. Kalau kita gagal teruslah mencoba, kita akan berhasil pada akhirnya. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, ayo silahkan untuk Tania.
Kalau kau berani tampil tepuk tangan. Kalau kau berani tampil tepuk tangan. Kalau kau berani tampil, kau anak yang hebat. Kalau kau berani tampil tepuk tangan. Iya. Ayo kita bersemangat untuk Tania agar berani berbicara ya. Yuk berani tampil Tania. Nah, ini ya iklan yang dianalisis oleh kelompok Mangga. Silakan Tania. Kelompok yang lain silakan cermati benar tidak hasil analisisnya kelompok Mangga. Ya. Bulan baru berbentuk. Suaranya yang keras, Nak, biar Bu Guru bisa nilai. Kesimpulan, iklan baru berbentuk. Dan menawarkan pekerjaan. Biaya pemasangan iklan lebih mudah dari iklan kolom. Sedangkan iklan kolom menulisnya berbentuk kolom. Maaf Nak, Tania. Tania. Hasil analisis dari iklan yang pertama, Nak. Informasi apa yang disampaikan melalui iklan yang pertama? Iklan yang pertama. Iklan dari teman informasi. Untuk menjual beli produk. Biaya iklan dari iklan kolom penulisnya untuk informasi kata-kata singkat dilengkapi dengan gambar biasanya berupa penawaran penjata. Sudah selesai? Sudah, Bu. Mungkin temannya di kelompok Mangga sudah pas itu hasil presentasi dari Tania belum? Iya, coba temannya di kelompok Mangga silakan bantu Tania untuk presentasi. Bantu gimana ya, sudah Bu? Hari Kirtana, silakan Hari. Oh. Informasi iklan baris yang pertama. Ya. Rumah murah 188 LT 72. Harga 150 juta, nego 2 KT 1 km. Alamat perumahan Kawali Blok 2 nomor 5 Buah Batu. Nomor HP atau WA 0821982800001. Informasi iklan baris yang kedua. Dibutuhkan tenaga penjahit umur 19 sampai 30 tahun, lokasi Bandung Barat. Minat hubungi 0818188. Informasi iklan baris yang ketiga, dibutuhkan pegawai wanita lulusan SMA, pria sebagai sopir dan pegawai yang berminat bawa lamaran ke Dunia Motor Jalan Hasanuddin nomor 900. Pasar Karang Pucung. Iklan baris yang keempat, dibutuhkan guru les mata pelajaran SMP atau SMA, alamat Jalan Mekar nomor 121, gaji per minggu atau per bulan. Jika minat hubungi 085118 0909. Informasi iklan baris yang kelima, tanah dijual 850 cm persegi, harga per meter 2,5 juta.
lokasi bagus dan strategis di pinggir Jalan Supratman Nomor 81. Hubungi 081321321. Bentuk penulisan singkat menyatakan informasi penting dan inti tersusun dari 2-5 baris. Ditunjukkan untuk menjual atau membeli produk dan menawarkan pekerjaan. Alasan untuk menghemat biaya pemasangan iklan karena perhitungan biaya didasarkan pada jumlah baris. Iklan kolom yang pertama, ruko luas 300 meter persegi, lebar muka 13 meter. Lokasi sangat strategis dekat dua rumah sabit besar di Jalan Raya Jati Sawit, Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Hubungi 087744000949. Iklan kolom yang kedua, Toyota termurah Nick Avanza, ready stock, bisa tukar tambah, DP murah dan angsuran ringan, proses cepat dan mudah, data bisa dibantu. Iklan kolom yang ketiga, makanan siap saji, nikmati paket burger super hanya 30.000. Pemesanan 0212548996. Iklan kolom yang keempat, dijual segera, laptop kondisi masih mulus, legal garansi, harga 2,5 juta. Nego minyak, hubungi 083 8211 85782. Seri. Iklan kolom yang kelima, membutuhkan tenaga kerja, lulusan STM, pembangunan umur 19 tahun sampai dengan 40 tahun, pengalaman atau non-pengalaman, kirim ke PT Komarindo Pratama, Jalan Raya Purwadadi, RT 1 atau RW 1, Desa Kaliang Sana, Kecamatan Kalijati, Subang, 41271. Kesimpulan, iklan baris berbentuk baris, menyatakan informasi penting dan singkat, ditunjukkan untuk menjual atau membeli produk dan menawarkan pekerjaan. Biaya pemasangan iklan lebih mahal dari iklan kolom, sedangkan iklan kolom penulisannya berbentuk kolom, berisi informasi atau kata-kata singkat dilengkapi dengan gambar, biasanya berupa penawaran dan jasa. Terima kasih. Masih unmute tuh, masih mute. Ya, terima kasih untuk Hari Kirtana dan Tania yang sudah berani tampil pada pagi hari ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, Tania, Ibu tekankan sekali lagi, seperti itulah contoh presentasi yang baik yang dilakukan oleh Hari Kirtana. Ibu harapkan kepada Tania dan anak-anak yang lainnya jangan malu-malu, ya. Kan anak-anak sendiri yang buat, yang bekerja. Anak-anak sendiri yang menulis, anak-anak sendiri yang mencari. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Namanya juga kita baru belajar, ya. Kalau kita gagal teruslah mencoba, pasti kita akan berhasil pada akhirnya, ya. Jadi ada maknanya lagu itu yang tadi kita nyanyikan, jangan takut salah. Nah, ya. Kalau kita salah itu tandanya kita harus lebih lagi memperbaiki diri, ya. Memperbaiki di mana kesalahan kita, ya. Terima kasih Tania, terima kasih Hari Kirtana. Bagaimana anak-anak, apakah sudah benar apa yang tadi disampaikan oleh Tania dan Hari Kirtana? Benar, Bu. Benar, Bu. Sudah benar? Mungkin ada yang masih salah dalam hasil analisis kelompok mangga mungkin? Tidak. Tidak, sudah pas. Ya, baik, Ibu lanjutkan.
Nah, jadi jenis iklan media cetak berdasarkan bentuknya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tadi iklan baris. Kemudian yang kedua itu iklan kolom. Iklan kolom. Nah, contohnya seperti ini, iklan kolom tadi juga sudah Ibu tampilkan hasil kerja dari kelompok mangga, ya. Nah, adapun ciri-ciri dari iklan baris. Nah, yang pertama berada pada halaman khusus iklan. Ya, tidak, Nak? Kalau anak-anak buka koran, kemudian anak-anak lihat itu isinya iklan semua. Iya. Ada iklan jual beli motor, iklan lowongan pekerjaan, iklan ada yang mencari rumah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu berwarna hitam putih. Nah, jadi benar sekali apa yang sudah tadi disampaikan oleh kelompok mangga. Ini juga berkaitan dengan biaya, ya. Biaya kita membuat iklan atau mengiklankan barang kita, lowongan pekerjaan melalui koran. Kemudian yang ketiga, tulisan singkat. Nah, tulisannya disingkat-singkat, ya. Disingkat-singkat. Anak-anak bingung tidak membacanya karena tulisannya singkat-singkat. Iya, Bu. Ya. Tadi Ibu dengar presentasi dari Hari Kertana ketika membaca LB, LP, ya. Masih dibaca singkatannya. Jadi Hari belum baca apa maksud dari singkatan itu. Ya, Hari? Ya. Iya. Jadi tulisan yang singkat ini berkaitan dengan biayanya. Nanti kalau semakin panjang nanti semakin mahal bayar iklannya. Iya. Kemudian yang keempat itu menampilkan inti atau poin pentingnya. Intinya apa yang mau diiklankan? Nah, seperti ini. Dibutuhkan staff. Jadi intinya perusahaan ini ingin mencari staff, tidak perlu panjang lebar dijelaskan lagi melalui iklan ini. Kemudian yang terakhir tentunya ada alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Jangan sampai kita membuat iklan tidak ada alamat atau nomor telepon yang bisa dihubungi, ya. Si orang-orang bingung, ini saya harus mencari kemana, ini lowongannya di mana, lowongan kerjanya di mana, mana saya harus menghubungi, ya. Ya, Bu. Kemudian, ini daftar singkatannya yang tadi dijual rumah, LT. Nah, tadi Hari Kertana ada LB, LT, ya. LB itu luas bangunan, LT itu luas tanah. J atau K dijual atau dikontrakkan. Nah, silakan anak-anak baca sendiri. Dijual atau disewakan, butuh uang. Nah, ini juga ilmu. Singkatan iklan baris lowongan pekerjaan DCR, dicari. Padahal anak-anak kalau ketik WA juga sering singkat-singkat, kan ya? Iya, Bu. Di sini ada aturannya, Nak, dalam penulisan singkatan dari iklan baris ini ada aturannya. Jadi DCR. Ini singkatan-singkatan yang sudah umum diketahui oleh semua orang. Nah, berbeda dengan ketikan yang anak-anak sering buat di WhatsApp, misalnya aku, anak-anak cuma tulis Ki saja. Nah,
itu kan tidak umum, nak. Kemudian, nah ini. Penjualan. BU, butuh uang. BUCPT, butuh uang cepat. Siapa yang tanya itu? ANGS itu apa, Bu? Itu singkatan dari angsuran. Nah, ini W warna. Kemudian ada TH. Ini kan sudah umum, TH tahun. PJK pajak. Nah, kemudian ciri-ciri dari iklan kolom. Yang pertama ada gambar dan kata-katanya. Jadi ada gambarnya, ada kata-kata yang menarik seperti yang sudah pernah anak-anak buat, ya. Iya, Bu. Ada gambar yang menarik, ada kata-katanya sehingga orang itu menjadi tertarik untuk membeli atau penasaran jadinya orang-orang, ya. Jadi, bagaimana cara mendapatkannya itu? Kemudian ukurannya lebih besar daripada iklan garis. Ya. Jadi ukurannya lebih besar, ini memanfaatkan kolom-kolom yang ada pada surat kabar, majalah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini berisi penawaran. Bisa juga iklan pribadi atau keluarga. Anak-anak pernah tidak lihat berita duka di koran? Pernah. Nah, itu juga termasuk dalam iklan kolom. Berita pernikahan. Biasanya dalam bentuk kotak, kemudian ada fotonya kecil di bawah, ya. Ya, itu. Itu juga termasuk dalam iklan kolom. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan, nak? Tidak. Sudah paham semuanya? Paham. Ya. Ingat ya, kalau kita gagal teruslah mencoba. Pasti kita akan berhasil pada akhirnya. Guru. Iya. LC itu apa dibaca, ya? Ya? LC-nya itu dibaca apa? LB, luas bangunan, nak. Bukan LT. Luas tanah. Luas tanah, iya. Luas tanah. Terima kasih, Bu Guru. Ya, sama-sama. Nah, mari. Sekarang giliran dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tentang materi. Zat tunggal dan campuran, ya. Kita nyanyi dulu, yuk. Kita nyanyi dulu. Sabar. Sebentar, nak, masih macet.
Sebentar. Sudah terlihat, Nak? Belum. Kalau kau berani tampil tepuk tangan. Kalau kau berani tampil tepuk tangan. Kalau kau berani tampil, kau anak yang hebat. Kalau kau berani tampil tepuk tangan. Iya, jadi semua di sini anak-anak yang hebat, anak-anak yang sudah berani tampil ya. Silahkan Canda untuk presentasi. Dari zat tunggal ya, Bu? Iya. Hasil pengamatan zat tunggal. Emas 24 karat sama dengan emas berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya perhiasan. Oksigen sama dengan manfaat oksigen sangat banyak untuk makhluk hidup seperti aktivitas fisik. Garam sama dengan garam sangat dibutuhkan dalam hal memasak. Gula sama dengan gula sangat dibutuhkan dalam hal memasak. Air sama dengan sangat dibutuhkan bagi makhluk hidup seperti sumber minuman, membersihkan sesuatu, dan lain-lain. Campuran teh sama dengan manfaatnya teh merupakan dapat menenangkan pikiran dan menjaga kesehatan tubuh. Tanah sama dengan dalam kehidupan sehari-hari, tanah merupakan media tanaman. Sambal manfaatnya sebagai penyedap rasa. Cuka manfaatnya sebagai penyedap rasa. Udara manfaatnya udara dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk bernafas. Kesimpulannya adalah zat tunggal dan zat campuran sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Bu guru, mikrofonnya belum terbuka, Bu. Bu, masih mute, Bu. Masih mute. Masih mute, Bu. Maaf, maaf, masih mute. Tania, kenapa itu, Nak? Lagi sakit, ya? Ngantuk. Tadi malam begadang. Enggak bergadang, susah tidur. Iya. Gara-gara alarmnya terus berbunyi. Oh, gara-gara alarmnya terus berbunyi. Takut. Kalau orang Bali bilang nyap-nyap nih, mau belajar paginya nyap-nyap, hidup terus alarmnya. Halo adiknya ya. Iya, kalau gitu Tania minum air dulu, Nak, ya. Jangan mau kalah sama teman-temannya. Teman-temannya lo semangat pagi-pagi. Senyum biar tambah cantik. Nah, terima kasih Canda sudah berani tampil, ya. Bagaimana kelompok Mangga, ada tanggapan untuk hasil analisis dari kelompok anggur? Cukup, sudah pas. Sudah pas? Pas. Yakin? Yakin. Ya, jadi anak-anak di sini ibu mau luruskan lagi. Jadi sudah bagus hasil analisis yang anak-anak lakukan. Cuma ibu lihat tadi masih ada menyampaikan tentang emas 24 karat. Ya.
apakah emas yang kita gunakan sehari-hari adalah emas 24 karat, Nak? Bukan. Tidak, ya. Jadi emas yang kita gunakan sehari-hari ini adalah ada emas 70%, ada emas 80%. Itu artinya, kalau masih ingat dengan penjelasannya Ibu beberapa minggu yang lalu, itu artinya emas kan Ibu katakan beberapa minggu lalu, emas itu ada, kalau dikatakan emas 24 karat, iya benar, dia adalah zat tunggal. Namun, emas yang kita gunakan sehari-hari ini sudah termasuk dalam campuran. Iya, berarti Hari masih ingat. Bagus sekali Hari. Jadi ya, yang kita gunakan sehari-hari itu termasuk dalam campuran. Mengapa? Karena sudah dicampur logam lain. Iya, terima kasih Rian, bagus sekali jawaban Rian. Jadi sudah dicampur oleh logam lain, ya. Ada perak seperti itu, ya. Tapi sudah bagus dari jawaban dari Canda tadi, ya. Kemudian Ibu dengar tadi ada udara. Udara termasuk dalam apa, Nak? Zat tunggal. Zat tunggal? Campuran. Ya, ayo jangan. Termasuk dalam? Iya, termasuk, lebih tepatnya termasuk dalam campuran. Mengapa? Ini berkaitan dengan tema sebelumnya. Bukan hanya di tema 9 ya. Anak-anak masih ingat ini di tema 8 atau tema 7 itu tentang siklus air. Ya, Bu. Di situ juga ada membahas tentang udara. Jadi udara terdiri atas ada aerosol, uap air, apa lagi? Ya, jadi udara termasuk dalam zat campuran. Ya. Ingat, lagu yang tadi, kalau kita gagal teruslah mencoba, pasti kita akan berhasil pada akhirnya. Iya. Halo Adik. Kakak Tania mana? Guru izin buatin adiknya. Iya. Ya. Jangan takut salah. Ini yang Ibu suka. Jadi, kalau kita gagal terus mencoba agar mencapai kesuksesan, ya. Nah, Ibu akan tampilkan lagi PowerPoint. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya gambar apa ini? Ibu punya gambar air, kemudian yang sering kita gunakan saat ini selama masa pandemi apa ini? Sanitizer. Iya, hand sanitizer. Anak-anak punya tidak tabung seperti ini di rumah? Punya. Ya, kemudian ini ada emas.
Kalau air ini termasuk dalam zat tunggal atau campuran? Tunggal. 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 Iya, masuk dalam zat tunggal. Kemudian, hand sanitizer yang sering kita gunakan saat ini. Zat campuran. Campuran. Iya, zat termasuk dalam zat campuran. Sudah di dalamnya terdiri atas berbagai macam kandungan, ya. Kemudian gas LPG. Campuran. Campuran. Ya. Campuran. 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 Kenapa termasuk dalam zat campuran? Coba Tania. Tania, gas LPG termasuk campuran atau zat tunggal? Campuran. Yang lain bagaimana? Setuju? Setuju. Setuju. Ya, coba kita cek. Ya, jadi gas LPG ini termasuk dalam campuran. Lebih tepatnya dia termasuk dalam campuran homogen. Ya, campuran homogen karena terbuat dari propana, etana, dan gas alam lainnya. Sehingga membentuklah gas LPG ini yang kita gunakan sehari-hari. Ibu kita pakai di dapur ya, untuk memasak. Kemudian ini emas. Emas, kalau di sini ibu pakainya emas 24 karat. Emas 24 karat ini termasuk dalam zat tunggal. Yang 24 karat ya. Tunggal. Tunggal. Ya, termasuk dalam zat tunggal. Tunggal. Kalau ibu katakan emas 24 karat, ya termasuk dalam zat tunggal. Kemudian ada emas 22 karat. 18 karat itu termasuk dalam campuran. Karena seperti yang tadi sudah ibu jelaskan, ya. Nah, ini manfaatnya. Air kita gunakan untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, ya. Kemudian kalau hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Tangan. Iya, untuk membersihkan tangan dari kuman. Untuk masak, untuk masak. Untuk masak. Untuk memasak. Ya, untuk digunakan sebagai bahan bakarnya ya. Bahan bakar untuk di kompor gas. Karena ada banyak banyak jenis kompor, kompor listrik. Kemudian ada emas 24 karat. Perhiasan. Ya, digunakan untuk perhiasan. Nah, anak-anak, sampai di sini penjelasan ibu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Tania, mungkin karena ngantuk itu ibu lihat. Gimana, Tania? Ada yang ingin ditanyakan, Tania? Tidak, Bu. Benar, enggak? Enggak. Ya, sampai tadi malam sampai mimpi-mimpi nih mau belajar pagi ini. Senyum dia. Ya, jangan deg-degan, nak. Kita belajar seperti biasanya dengan teman-teman di kelas. Nah, anak-anak. Sebelum ibu mengirimkan link evaluasi mengukur pemahaman anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini?
Ayo Tania, mungkin Tania. Kita sudah belajar apa nak Tania? Tadi Tania presentasikan tentang apa? Tentang iklan. Iklan, iklan apa? Mari. Iklan. Iklan baris. Iklan baris. Kemudian apa lagi? Iklan kolom. Iklan kolom. Kemudian? Apa bedanya iklan baris sama iklan kolom? Bedanya iklan baris untuk mencari lowongan pekerjaan. Ayo tadi yang satu kelompok dengan Tania. Cari bantu temannya. Iklan baris biaya pemasangannya lebih mahal daripada iklan kolom. Ya? Biaya iklan pemasangan kebalik, iklan. Rian. Eh, Rian, Hari. Oh, iklan kolom lebih mahal. Iya, iklan kolom lebih mahal daripada iklan baris. Karena iklan kolom menghadirkan gambar di sana, warna, ya, ada warnanya. Ya, terima kasih Tania, terima kasih Hari Kirtana sudah membantu Tania. Kemudian apa lagi selain iklan? Kita belajar apa lagi? Cat tunggal dan campuran. Cat tunggal dan campuran kehidupan sehari-hari. Iya, zat tunggal dan campuran beserta manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, anak-anak, sebentar lagi ibu akan kirimkan link evaluasinya melalui WhatsApp group, ya, untuk anak-anak kerjakan. Ibu ingin melihat apakah benar anak-anak sudah paham mengenai kegiatan pelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, bagian mana yang paling anak-anak sukai dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Iklan. Ya. Apa lagi? Iklan. Ya, semuanya suka belajar tentang iklan ya. Ya. Baik anak-anak, kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah hampir selesai. Jadi setelah anak-anak mengerjakan evaluasi nanti, ibu juga akan masukkan nilai hasil dari jawaban anak-anak itu di evaluasi tersebut. Nah, anak-anak, ibu ingatkan sekali lagi ya, walaupun kita belajar dari rumah, anak-anak harus tetap jaga kesehatannya. Ya, Tania, jangan ngantuk-ngantuk. Guru, saya mau nanya. Iya. Kapan sekolah lagi? Nanti ibu sampaikan lagi nak ya, karena ibu juga menunggu informasi dari dinas nak. Ya, sudah nak sabar rupanya anak-anak ingin sekolah lagi. Sudah kangen sama teman-temannya ya, ibu juga sudah kangen sama anak-anak semua sebenarnya. Ibu lebih senang mengajar di kelas bertemu dengan anak-anak daripada kita hanya melalui tatap seperti ini, tatap layar jadinya ya. Tatap maya. Ya, anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Kalau kita gagal teruslah mencoba, pasti kita akan berhasil pada akhirnya. Ya, ingat itu.
bukan hanya sekedar lagu, tapi itu ada pesannya ya. Kalau kita gagal, kita coba lagi. Jangan wah baru gagal sekali, enggak berau ah Bu, enggak mau. Ya. Ya. Baik anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Kita akan belajar tentang perkembangbiakan. Ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan. Proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Sampai jumpa anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Namun sebelum kita menutup ini, mari kita berdoa mengucap syukur atas apa yang sudah kita peroleh pada pagi hari ini. Ibu minta tolong pada Rian untuk pimpin doa menutupi kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan Rian. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rian, terima kasih anak-anak, tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih Nana. Terima kasih Bu telah hadir. Jadi rupanya murid saya nih Tania sampai ngantuk. Saking semangatnya. Masih mute Bu.